Datang untuk hati yang kering dan sepi, agar bersemi lagi, bersemi lagi. Kini datang mengisi hidup, ulurkan mesra tanganmu. Bergetaran rasa jiwaku menerima karuniamu. Kamelia, oh Kamelia, Kamelia, oh Kamelia, Kamelia, oh Kamelia. Ya, Mas Ebit. Ebit GAD sekali lagi. Kamelia satu ya. Kamelia. Pak Murdiono bisik-bisik ke saya. Pak Murd bilang, aku merinding kalau dengar lagu ini. Saya nggak tahu, mungkin punya kenangan sendiri. Tapi katanya syairnya begitu kuat. Dan lagu ini selalu dianggap lagu yang penuh misteri. Adakah misteri malam ini terkuak? Atau nggak ada misteri sama gak seperti Super Semar? Dibuat-buat jadi misteri gitu ya. Jadi, Mas Ebit, yang jadi pertanyaan, sosok Kamelia itu ada atau enggak sih? Nah, ini tadi misterinya itu. Iya. Karena Pak Murdiono bilang, jangan ada loh Kamelia itu. Iya, kebetulan Pak Mur duduk di sebelah istri saya. Dan tentu ada rasa takut luar biasa kalau saya mengatakan bahwa itu ada. Tapi saya ingin berterus terang bahwa Kamelia ini memang tidak pernah ada dalam bentuk wujud manusia. Ini imajinasi Anda? Ya, imajinasi yang barangkali, ya disitulah kekuatan seniman, barangkali manakala dia ingin memuja sesuatu. Saya pikir tidak ada manusia yang bisa saya puja sangat luar biasa, karena tidak ada yang sempurna. Sehingga saya menciptakan satu sosok yang tanpa cacat, sehingga ketika saya memujanya, ketika saya meneriakkan namanya, intensitas dari suara saya barangkali atau ekspresi saya sepenuh hati. Itu kan dahsyat ya, umur 19 tahun bisa membuat sebuah syair yang sampai sekarang membuat Pak Murdiono merinding. Atau jangan-jangan Pak Murdiono yang gampang merinding. Ada penampakan. Nah, yang juga menjadi pertanyaan, Anda ini kan dulu bergentayangan di Malioboro. Kalau nggak jelas tujuannya itu gentayangan namanya. Betul. Memang tanpa arah tujuan. Iya, tanpa arah tujuan ya. Iya. Di sepanjang Malioboro banyak sekali bergentayangan ide-ide ya. Iya. Dan itulah yang barangkali membuat saya dan kawan-kawan pada waktu itu menjadi kreatif, menjadi punya daya untuk daya kreasi yang tinggi, dan salah satunya Alhamdulillah saya lahir dari sana. Iya. Ada satu lagu yang sampai sekarang selalu dinyanyikan. Nanti kita tanya kenapa lagu itu selalu muncul kalau ada bencana. Berita kepada kawan. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Oh, oh.
Oh, 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 oh. Tubuhku terguncang dihempas batu jalanan, hati tergetar menapa kering rumput. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Oh, 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 oh. Kawan, coba dengar apa jawabnya ketika ia ku tanya mengapa bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya, mengapa di tanahku terjadi bencana. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Oh, 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 oh. Bagi kami, he is still the best. Istriku, marilah kita berdoa. Sementara biarkan lapar terlupa. Against speed. Against instability. Superior internet and entertainment. Capture all the goodness in life. Beauty. New from LG. Masalah terasa berat akibat sakit kepala. Minum Paramex. Kombinasi paracetamol dan propivenazone-nya efektif meredakan sakit kepala. Sakit kepala Paramex obatnya. Produksi Konimax. Ada banyak rencana dan kebutuhan hidup yang menanti untuk segera terpenuhi. Dibutuhkan solusi cepat untuk mewujudkannya. Nikmati kemudahan untuk penuhi kebutuhan hidup Anda dengan berbagai pilihan kredit dari Solusi Kredit Mandiri. Bank Mandiri, terdepan, terpercaya, tumbuh bersama Anda. Cheesy Bites Chicken Run, ada kejutan goreng di tiap bites. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Horas. Kuntilanak naik sepeda. Wah, ngeri tuh. Lonceng tuh, botakan kepalanya. Main bisik kau. Jangan bingung, pilih gubernur Sumatera Utara. Nah, ini dia Samsul Arifin Gubernur Gatot Pujo Nugroho wakilnya. Betul. Kompak, akur. Mantap. Coblos nomor 5. Jujur, peduli, merayat.
pucuk green tea terbaru. New Green Tea. Semudah inilah menciptakan hidup yang ceria. Kemudahan adalah lampu terang hemat energi yang membuat rumah kita lebih cerah. Hematnya Flexi bukan jebakan. Tiap isi ulang, lo dapat gratis nelpon, gratis SMS. Dan sekarang, semua PC DMA bisa pakai Flexi. Ebit GAD adalah salah satu di antara maestro musik Indonesia. Gaya lirik yang begitu puitis dan romantis dengan iringan gitar akustik yang manis membuat karya-karyanya selalu dinanti penggemarnya dari golongan tua maupun kalangan muda. Ebit yang terlahir dengan nama Abid Gofar Abu Ja'far Diwana Dadi Banjarnegara merupakan anak bungsu Abu Ja'far. Ebit kecil yang bercita-cita ingin menjadi pelukis ini malah jadi penyanyi setelah sempat belajar musik chord, gitar klasik pada Pak Kusbini di Yogyakarta. Setelah melalui proses rekaman demi rekaman, Ebit menelurkan debut albumnya, Kamelia, pada tahun 1979 yang akhirnya dibuat album berurutan Kamelia 1 hingga Kamelia 4 pada tahun 1980. Di pinggir kali yang bening. Tidak pernah terbesit bahwa satu saat saya akan menjadi penyanyi atau saya akan menyanyikan lagu-lagu yang saya ciptakan sendiri. Dalam perjalanan saya berkenalan dengan banyak orang. Saya kemudian secara otodidak belajar main gitar dan pernah juga belajar dengan almarhum Pak Kusbini ya. Kini Ebit yang menikah dengan Yayu Sugianto pada tahun 1982 tinggal di rumah klasiknya di kawasan Ciganjur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ebit yang dianugerahi 4 putra dan putri ini sangat bahagia. Bahkan 2 dari 4 putranya mengikuti jalannya. Ya, itu sedikit tadi gambaran Ebit dan keluarga. Nah, di sini ada Mbak Yayu. Mbak Yayu ini istrinya Ebit. Jadi apa yang Anda kagumi dari Ebit? Dia sosok seorang ayah yang baik bagi kami sekeluarga, terutama bagi anak-anak sangat teladan. Pokoknya langka deh. Whatever. Karena itu kita aja di KKND karena barang langka ini. Bagi kami he is still the best. Pokoknya saya enggak bisa. Dulu pertama kali ketemunya di mana? Aduh, panjang sekali. Pertama kali ketemu di Jogja. Saya baru mendarat, dia baru mendarat dari Jakarta mau ke Jogja. Mendarat Jogja, saya kebalikannya. Saya baru mau pulang ke Jakarta. Di airport kita ketemu. Oh, waktu itu dia sudah mampu naik pesawat ya? Oh, sudah. Kalau tidak naik pesawat, tidak ketemu. Iya, tidak naksir ya? Iya, lain lagi malah kasihan. Ceritanya. Tapi belum ada perasaan sedikit pun saya sama dia. Belum ada. Ini saya hanya lihat, kok pakai sendal kok tipis banget gitu. naik pesawat nggak boleh pakai sendal. Enggak, pakai sendal Jogja. Dia pakai Jogja, sendal ya? Yang kulit itu, saya tidak ada sama sekali, nggak tahu dia ya, sama saya nggak tahu gimana. Apalagi saya. Di sini kan ada anak-anak ya, sudah besar-besar. Dan mengikuti jejak Anda, ada 2 yang sudah mulai aktif ya, Dera dan Yayas. Sekarang ini Dera, apa yang kamu kagumi dari papamu? Papa tuh orangnya sangat nggak pernah maksa apapun gitu. Jadi kita nggak pernah dikasih jalan untuk menuju ke sesuatu gitu. Jadi dia ngasih kita kebebasan banget gitu. Mau jadi apa ntar depannya juga kita kan nggak tahu gitu. Cuman
mungkin Bapak ngelihat kalau misalnya ada sesuatu di dalam kita gitu yang bisa ditingkatin, mungkin bisa didorong gitu. Kalau Yayas, apa yang kamu suka dari Papa? Ganteng. Wah, tepuk tangan dulu dong. Sifat-sifat apa? Yang pasti sih Papa demokratis sekali. Itu aja sih kayaknya. Luar biasa. Sekarang pertanyaan terakhir ini. Kenapa mau kawin sama Ebit? Pilihan mungkin, pasti banyak. Mungkin Allah yang memberikan angel buat saya kali untuk teman insya Allah seumur hidup. Amin. Baik, ini ada satu lagu yang menarik. Saya gak tahu apakah Anda pernah mengarang lagu untuk istri atau untuk keluarga. Tapi ada satu lagu yang menarik. Nasihat pengemis untuk istri dan doa untuk hari esok mereka. Ebit GAD. Istriku, marilah kita tidur. Hari telah larut malam. Lagi sehari kita lewati. Meskipun nasib semakin tak pasti. Lihat anak kita tertidur, menahankan lapar. Rat memeluk bantal dingin, pinggiran jalan. Wajahnya kurus pucat, matanya dalam. Istriku, marilah kita berdoa. Sementara biarkan lapar terlupa. Seperti yang pernah ibu ajarkan, Tuhan bagi siapa saja. Meskipun kita pengemis pinggiran jalan, doa kita pun pasti ia dengarkan. Bila kita pasrah diri, tawakal. Esok hari perjalanan kita masih sangatlah panjang. Mari tidurlah, lupakan sejenak beban derita, lepaskan. Hanya Tuhanlah yang tahu pasti apa gerangan yang bakal terjadi lagi. Blue moon, now I'm no longer alone. I have a dream in my heart. I have a girl of my own. Blue moon, every day's a honeymoon. Unmistakably Japanese. Advanced liquid crystal technology. Aquos LCD panels are Japanese made for crystal clarity. Aquos, from Sharp. Kartu Visa Anda di tempat-tempat ini untuk nonton langsung Olimpiade Beijing 2008. Hmm?
chicken run. Ada kejutan gurih di tiap pagi sahar. Sharp Air Purifier baru dengan teknologi Plasma Cluster G6 plus moisturizing function. Tidak bisa kulihat, tapi bisa kurasakan. Sharp Air Purifier, Kireon. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Kita lanjutkan pemirsa, penggemar Ebit GAD macam-macam dari berbagai kalangan, dan belakangan memang anak-anak muda ikut menyanyikan dengan versinya masing-masing. Tapi siapa saja yang menggemari lagu-lagu Ebit, kita simak tayangan berikut ini. Hampir semua lagu Ebit berbicara tentang Tuhan, tentang alam, tentang manusia, tentang kemanusiaan. Mungkin Tuhan telah bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Mungkin alam telah enggan bersahabat dengan kita. Mari kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Tapi waktu itu Ebit dengan kacamata tebal, cukup bersahaja, dia memetik gitar. Syair-syairnya itulah yang ditonjolkan dengan ungkapan lagu yang indah. Ini yang saya menarik baca. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika ia kutanya mengapa bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Tenang dari semuanya, mulai dari petikan gitarnya, mulai dari syair-syairnya, bukan syair, lirik-liriknya ya, yang sangat dalam sekali. Kalau kita dengerin benar-benar, atau kita ikut menyanyi sambil baca teksnya ya, itu benar-benar bisa masuk dalam ke hati. Orangnya low profile, high profit. Jadi mudah-mudahan habis ini. Oh iya, harus begitu. Ebit GAD selama ini tetap dikenal sebagai Ebit yang sederhana, Ebit yang humble, rendah hati ya, tadi disebutkan. Itu kalau tadi kita minta pendapat banyak orang, itu 7 hari 7 malam gak selesai itu. Banyak sekali pengagum Ebit sampai saat ini. Baik, tapi yang menarik, Ebit generasi kedua itu juga mengikuti jejak sang ayah. Nah, kita beri aplaus untuk Dera dan Yayas. Masih sanggup untuk kutahankan meski telah kau lumatkan hati ini. Sayat luka baru di atas luka lama. Coba bayangkan apa sakitnya. Hanya Tuhanlah yang tahu pasti apa gerangan yang bakal terjadi lagi.
lupakan aku. Ibu menangislah demi anakmu. Ternyata melakukan cinta harus ditebus dengan luka lara. Tetapi akan tetap ku hayati sakit hati ini. Telah sempurnakan kekejamanmu. Petir menyambar, hujan pun turun di tengah jalan sempat aku merenung. Masih adakah cinta yang disebutkan cinta bila kasih sayang kehilangan makna? Bila kasih sayang kehilangan makna. Bagaimana cara menghafal lagu-lagunya Ebit? Beli kaset, terus saya dengerin bolak-balik. Jadi Ebit itu bikin orang susah juga ya. Semalaman dia harus bolak-balik. Aku perfeksionis. Aku mencari yang terbaik. Menikmati desir adrenalin di setiap keputusanku. Aku setia pada janjiku. Bersamanya akan kutemukan belahan jiwaku. Dulu kalau batuk segala macam obat saya coba. Kini saya beralih ke OB Herbal. Gak perlu khawatir. OB Herbal alami, berkhasiat, dan diproses secara modern. Beralih ke yang alami yuk, OB Herbal. Redakan batuk dengan yang herbal. Oh cantik. Cinta makin bening ya, pasti pakai susuk. Cuma pakai Purbasari Lulur Green. Antioksidan green tea menangkal radikal bebas yang menyebabkan penuaan dini. Pantes bening dan segar. Lulur mandi yang gambarnya Putri Raja. Chicago Garden City, where life flourishes. Now I'm no longer alone. Every day is a honeymoon. Against speed. Against instability. Superior internet and entertainment. Capture all the goodness in life. Beauty. New from LG. Muhammad Sukron alias Cuong adalah seorang musisi jalanan penggemar Ebit GAD. Kemampuannya memetik gitar dan memainkan harmonika sekaligus menyanyi 400 judul lagu, di antaranya 100 karya Ebit GAD 29 jam non-stop, mengantarkannya menerima penghargaan Museum Rekor Indonesia atau MURI. Cuong yang lahir di desa Balapulang Wetan, Tegal, 31 tahun silam ini terinspirasi menyanyikan sederet tembang Ebit GAD setelah melihat sosok Ebit yang karismatik dan bersahaja di atas panggung. Saya senang dengar lagu-lagu dia. Terus saya coba nyari kasetnya, saya ngapalin.
ada kepuasan batin tersendiri. Terus saya menemukan ketenangan dengan mengharap dengan lagu-lagu dia gitu. Cuong yang sehari-harinya berprofesi sebagai penyanyi panggilan dan sesekali mengamen ini mengaku suatu hari nanti dapat berduet dengan musisi kesayangannya diantaranya Ebit G. Ade. Obsesi pria yang mempunyai prinsip hidup dari gitar ini tengah berusaha untuk memecahkan rekor dunia sebagai gitaris terlama di panggung. Ya. Mohammad Sukron atau Cuong sudah ada bersama kita di sini. Jadi 29 jam terus menerus, 400 lagu dan 100 lagu diantaranya adalah lagu-lagu Ebit. Dan itu harus dihafal loh. Harus dihafal. Bayangkan. Kita satu aja udah kepleset-kepleset. Enggak usah. Anda saya saja 100 lagu mungkin enggak hafal. Yang punya enggak hafal loh. Jadi udah pernah ketemu Ebit GAD? Belum pernah. Anda percaya ini Ebit GAD? Tadi seperti mimpi saya. Seperti mimpi. Jadi kamu betul-betul mampu menyanyikan 100 lagunya Ebit GAD tanpa berhenti? Dan hafal? Hafal. Insya Allah hafal. Lagu apa yang menurut seorang Cuong paling mengesankan, paling berkesan? Paling berkesan lagu itu, Berjalan di Hutan Cemara. Berjalan di Hutan Cemara, iya. Kenapa jadi berkesan begitu? Lagu itu membuat saya itu merasa kecil di hadapan Tuhan dengan berjalan di hutan cemara itu. Nah, apa yang menginspirasi kamu untuk kemudian melihat Ebit sebagai sosok yang jadi panutan, jadi idola? Memang dari awal saya belajar gitar itu SMP, umur SMP ya. Itu pertama saya kenal lagunya Ebit waktu itu. Mas Ebit, bagaimana Anda melihat adik-adik Anda seperti Cuong begini, yang banyak terinspirasi oleh seorang Ebit? Apa harapan Anda pada mereka? Apa nasihat mereka, Anda kepada mereka? Ya memang seniman besar bisa tumbuh dari mana saja. Jadi bukan tidak mungkin bahwa dari kawan-kawan seperti Cuong dan seperti pengamen-pengamen lain yang banyak sekali, mungkin di bus-bus kota, banyak juga yang memang mereka punya talenta dan punya kapasitas sebenarnya untuk menjadi seniman. Ya, dan paling tidak seperti Cuong sudah membuktikan bahwa dia mampu memecahkan rekor MURI. Ya. Saya terinspirasi dengan judul panjang tadi saja. Bisa dicatatkan ya. Cuong, ini kan rencananya, sebelum masuk ke rencana untuk memecahkan rekor dunia, rekor apa yang kamu pecahkan? Rekor pemain gitar, harmonika, plus nyanyi sekaligus 29 jam, 29 menit, 29 detik. Wah. Satu pertanyaan lagi, yaitu bagaimana cara menghafal lagu-lagunya Ebit? Beli kaset, terus saya dengerin bolak-balik, kadang sampai semalaman penuh. Ya aduh, seminggu bisa hafal. Jadi Ebit itu bikin orang susah juga ya. Semalaman dia harus bolak-balik. Baik, Cuong, dalam kesempatan ini di dekat Ebit GAD, idola Anda, Anda hendak menyanyikan lagu karangan Ebit GAD. Judulnya apa? Judulnya Cintaku Kandas di Rerumputan. Cintaku Kandas di Rerumputan. Berpita jingga, sepatu hitam, kau bawa cinta yang ku pesan. Oh, aku mulai ragu dengan keberanianku,
Berapa cinta kau tawarkan, berapa banyak yang kau minta. Oh, aku merasa terjebak dalam lingkaran membiusku. Namun dorongan jiwa tak sanggup ku tahan. Iblis manakah yang merasuk? Aku memilih cara ini. Mungkin karena ku merasa tak punya apa-apa. Dan ketika engkau datang, aku pejamkan mataku. Samar ku dengar suaramu lembut memanggil namaku. Seketika sukmaku berlambung. Ku putuskan untuk berlari menghindarimu sejauh mungkin. Cintaku kandas di rerumputan. Oh, 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 oh. Du 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 oh oh du 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 du. Luar biasa. Terancam. Terancam. Mas Yantono ini sebenarnya teman main band saya di God Bless. Anda kan jenis musiknya musik-musik cadas, rock yang garang. Ketemu orang-orang lemes seperti Ebit Giade. Gimana deh ceritanya? Now I'm no longer alone. Every day's a honeymoon. Chicken run, anak kejutan goreng, setiap pagi sahar. Mantranya? Oh iya, extra siap, fancy. Jenny ada datang dong, please. Dengan memilih Xenia, lebih banyak kebahagiaan yang bisa diberikan untuk keluarga. Xenia, aku. Begitu kenama, enaknya. Ah, Magazida. Melapisi dan mengurangi asam lambung serta anti kembung. Makasih Magazida. Yang lain, makasih deh. Magazida, cara enak atasi mah dari Kimia Farma. Semudah inilah menciptakan hidup yang ceria. Kemudahan adalah lampu terang hemat energi yang membuat rumah kita lebih cerah. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Ebit Giade selama ini dikenal mengeluarkan album-album solo hasil karya seorang Ebit Giade seutuhnya. Syairnya, musiknya, dan semua aransemennya begitu.
Tapi ada masa di mana orang terkaget-kaget ketika Ebit GAD berkolaborasi dengan sejumlah musisi untuk melahirkan lagu, musik, dan album. Dan dua orang musisi yang tidak asing lagi yang ikut serta sudah ada di sini, Yan Antono dan Purwacaraka. Ya, terima kasih sudah hadir, Mas Yan. Terima kasih. Ya, ini dua musisi yang agak membingungkan ketika berkolaborasi dengan Ebit GAD. Sekarang pertanyaan ke Kang Purwa dulu. Waktu Anda ikut mendukung Ebit, yang terpikirkan waktu itu apa? Awalnya sih nggak mikir apa-apa. Siapa yang ngajak siapa? Bagaimana ceritanya? Ya, begitu? Mas Ebit ajak saya. Ya, lalu kita waktu approach-nya malah main golf bareng dulu ya, Mas ya. Sama produsernya. Ini ya, ini yang golf. Jangan kencang-kencang. Oh, jangan kencang-kencang. Iya. Saya iya. Jadi tapi itu kan cuma loh jadi kayak gimana kita melobi atau berunding. Jadi nggak punya persepsi apa-apa. Tapi memang saya temukan bahwa Mas Ebit ini benar seorang perfeksionis. Apa? Bahkan, contohnya? Contohnya gini, itu dia bisa menentukan setiap alur melodi intro di tengah sampai ending itu memang betul-betul itu adalah senandung Mas Ebit yang keluar dari mulut Mas Ebit dan hati Mas Ebit. Bahkan sempat ada satu melodi yang kadang-kadang bikin kesal saya juga gitu kan. Kenapa? Dirubah terus ya, minggu depan dirubah lagi. Wah, saya pikir udah fix, dia rasa-rasa gitu minta rubah lagi gitu. Wah, ini perfeksionis banget. Tapi pikir-pikir juga, saya pikir kalau memang nggak enak kan harus dirubah juga. Ini memang persoalan rasa ya. Di lagu apa Anda ikut? Itu waktu albumnya Aku Ingin Pulang. Aku Ingin Pulang. Ya. Aku Ingin Pulang. Ya. Yang jadi sinetron itu juga ya? Iya. Iya. Dengan serial yang cukup panjang juga pada hari itu. Nah, kalau Mas Yan Antono. Mas Yan Antono ini sebenarnya teman main band saya di God Bless. Panggilan saya Iye sebenarnya. Cuma karena pakai kacamata jadi agak aneh ya. Mas Yan, bagaimana Anda melihat seorang Ebit ketika Anda kan jenis musiknya musik-musik cadas, rock yang garang, ketemu orang-orang lemes seperti Ebit GAD. Gimana deh ceritanya? Enggak, sebetulnya dari dulu emang saya suka sekali mendengarkan emang suaranya Mas Ebit ini. Karena walaupun saya orang rock, saya menyukain semua yang lirik yang indah-indah seperti dia, syairnya bagus-bagus. Dan emang saya rasa jarang di Indonesia ada penyanyi seperti itu. Tapi pertanyaannya kemudian kenapa Anda mengajak mereka? Apa yang membuat Anda tertarik Mas Purwa dengan Mas Yan ini? Justru karena saya pikir Mas Yan yang rocker, dikenal sebagai rocker. Tapi lagu-lagu saya juga bisa dikemas dalam warna yang berbeda dengan warna yang sebelumnya. Sama seperti dengan Kang Purwa juga pikiran saya bahwa Kang Purwa ini sangat mampu menerjemahkan lagu, dibuatkan kerangka yang simple dan hasilnya menarik. Dan kebetulan bahwa kalau secara kapasitas saya kira beliau berdua sudah tidak usah diragukan lagi, sehingga dalam bekerja sama saya kira kami sangat mudah, komunikasi lancar, dan alhamdulillah mungkin karena saling menghargai sehingga maksudnya sinerginya. Saling membayar gitu kan, menghargai gitu. Nah, waktu Anda kan sering orang bilang egois begitu, agak arogan dalam hal bahwa aku ingin karyaku ini jangan direcokin gitu loh. Apa ini karena tekanan pasar begitu? Bukan, justru saya kira pelajaran berharga dari perjalanan hidup saya adalah mulai belajar beradaptasi dan menghargai orang lain, sehingga di dalam perjalanan saya ke depan, saya kira rasa menjadi lebih nyaman untuk hidup dengan komunitas musik itu harus saya perbaiki. Dan itu adalah saya. Baik, sekarang mau tahu juga terakhir ini, Kang Purwa bagaimana melihat Ebit dan Yan Antono bagaimana melihat Ebit secara keseluruhan? Ya, saya lihat sih memang mungkin melakukan
pembenaran juga bahwa kita tidak ada masalah dengan komunikasi ya Mas ya. Waktu itu kita mengerjakan, walaupun saya bilang tadi bahwa ada perubahan-perubahan yang saya tidak biasa terima seperti itu gitu ya. Tapi itu adalah pembelajaran juga untuk saya. Dan saya cuma satu bangganya bahwa setelah kemudian bertahun-tahun gak ketemu Mas Ebit, Mas Ebit ini tampil dengan suara yang tetap prima ya. Dan mengagetkannya ketika kita baru sadar juga bahwa sejumlah lagu yang beliau ciptakan itu dengan intensitas yang tinggi bisa mempengaruhi kita yang dengerin gitu. Saya pikir itulah kekuatan Mas Ebit. Dan ya ini memang barang langka. Barang langka. Jadi harus dipelihara. Harus dipelihara. Setuju, iya. Setuju ya. Kalau Mas Yanantono? Ya buat saya sih, saya cuma pendek aja. Dia seniman yang luar biasa. Dan saya akan merindukan kaset-kaset dia dan karya-karya dia secepatnya. Iya. Tapi karena sudah ngomong soal kaset, maka di sini ada CD Best of the Best Ebit GAD. Dan ini akan menjadi milik Anda satu-satu yang ada di sini. Kita akan bagikan kepada semua yang hadir di sini. Dan bagi Anda penonton di rumah, seperti biasa Anda bisa mengakses melalui kickandy.com. Maka lagu Ebit GAD yang dikumpulkan yang terbaik bisa menjadi milik Anda. Dan bagaimana kalau kita minta mereka memperagakan kolaborasi antara tiga oknum yang ada di sini? Oknum. Setuju? Baik, inilah Ebit GAD, Yanantono, Purwacaraka. Setiap waktu engkau tersenyum, sudut matamu memancarkan rasa keresahan yang terbenam, kerinduan yang tertahan, duka dalam yang tersembunyi jauh di lubuk hati. Kata-katamu riuh mengalir bagai gerimis, seperti angin tak pernah diam, selalu beranjak setiap saat, menebarkan jala asmara, menaburkan aroma luka, benih kebencian kau tanam, bakar ladang gersang. Entah sampai kapan berhenti menipu diri. Oh, kupu-kupu kertas yang terbangkan kemari, aneka rupa dan warna, dihias lampu. Dalam jiwa mencuci bersih dari segala kekotoran. Oh, oh, oh. Aku menunggu hujan turunlah
yang semalam kupu-kupu tertawa. Ketika dalam usianya yang masih remaja harus kehilangan kaki, diamputasi dua-duanya, bahannya habis semua. Kalau sekarang ini kalau buat ngegas Innova juga masih bisa. Ya. Enak sekali dia duduk sambil memangku kaki. Apa yang dilakukan Denmas Sugeng ini? Ya waktu pertama kali ketemu sama Denmas Sugeng, maunya pengen nonjok aja pak. Saya percaya, jika karir dan keluarga berjalan seimbang, hidup jadi lebih sempurna. Tapi kalau untuk gairah, tenaga, dan stamina, saya hanya percaya maca. Maca, suplemen pria dewasa yang diolah dari akar tanaman maca organik untuk meningkatkan tenaga dan stamina tanpa membuat jantung berdebar. Maca adalah ginseng Peru yang tumbuh merambat di dataran tinggi pegunungan Andes. Diketahui bahwa akar maca kaya akan protein, fiber, lipids, karbohidrat, serta nutrisi lainnya seperti p-metoxibenzil isothiocyanate. Maca diekstraksi secara modern dan dikembangkan sebagai herbal untuk meningkatkan tenaga dan stamina untuk kesuburan pria. Persembahan cinta dari saya untuk dia. Hubungi Fast World di 26537171, 26538181. Kick Andy off air. Laskar Terakhir, Jumat 18 April jam 3 sore di Balai Room Universitas Indonesia, Depok, bersama Andrea Hirata, Bang Idin, dan Saribar. Datang dan ikuti Kick Andy Off Air dengan tema Laskar Terakhir. Setelah sukses mengawal pemilu 2004, Metro TV kembali menghadirkan The Election Channel. Minggu 13 April jam 1 siang, live Quick Count Pilkada Jawa Barat. The Election Channel. Metro TV. Apa jaminan yang bisa diberikan dari pihak pemerintah bahwa ini subsidinya benar-benar dialihkan sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan pemerintah? Ketersediaan itu, ya kan, itu jauh lebih penting daripada sekedar harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Kalau ada kesimpang siuran dari apa yang disampaikan oleh pemerintah, ada sikap yang mencelak-mencelak, ya. Itu juga masyarakat jadi bingung. Itu bahasa ekonominya itu spekulasi hidup. Today's Dialogue. Di
Selamat malam pemirsa. Ratusan siswa sekolah dasar di Kabupaten Kediri, Jawa Timur harus belajar di tengah rasa khawatir. Pasalnya kondisi ruang sekolah mereka sudah rusak, bahkan nyaris rubuh. Salah satu bangunan sekolah yang rusak parah adalah Sekolah Dasar Negeri Banjarejo 1, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri. Sejumlah ruang kelas di sekolah ini dalam kondisi rusak berat. Beberapa di antaranya bahkan nyaris rubuh sehingga harus disanggah dengan kayu. Selain plafon yang rusak, dinding bangunan dan lantai kelas juga mengalami retak-retak. Sebagian siswa mengaku khawatir dengan kondisi yang membahayakan ini. Sejak kerusakan terjadi, sedikitnya sudah 3 orang siswa dan seorang guru yang terluka akibat tertimpa plafon yang runtuh. Seorang napi di Lembaga Pemasyarakatan Remaja kelas 2 Tangerang Banten tewas setelah ditikam napi lainnya. Penikaman tersebut diduga terjadi akibat dendam pribadi. Korban bernama Wanci, 25 tahun, sempat terbaring selama beberapa jam di ruang gawat darurat Rumah Sakit Umum Tangerang Banten. Namun napi dalam kasus narkoba ini akhirnya tewas setelah 6 jam dalam perawatan. Wanci tewas karena luka tusuk di bagian dada dan kepalanya. Pelaku penusukan adalah Sobri, narapidana kasus pembunuhan yang juga ditahan di LP yang sama. Satgas Lapas LP Tangerang Verli mengatakan pelaku dan korban terlibat dendam. Saat ini pelaku diamankan Satgas LP Tangerang untuk diproses lebih lanjut. Menyusul kasus penusukan tersebut, Satgas LP menggeledah para narapidana dan menemukan sejumlah senjata tajam. Sekitar antara 10 sampai 15 senjata. Itu jenisnya apa ini? Ya, senjata-senjata kecil seperti pelat atau bekas sendok, patahan sendok yang diasah, atau sikat gigi, sebangsa itu sikat gigi yang diasah. Dan pisaunya? Itu ya, jadi yang dijadikan pisau oleh mereka itu adalah patahan sendok itu diasah. Di blok apa itu? Kita dapatkan di blok C. Pemirsa, kantor wilayah Bea dan Cukai, Jawa Timur menggagalkan penyeludupan 309 karton rokok palsu dan 16 karton rokok berbagai merek dari China. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil Dirjen Bea dan Cukai, Jawa Timur, Hari Budi Wicaksono mengatakan, importir sengaja memalsukan identitas barang dengan menggunakan surat perjalanan fiktif. Sebab dalam manifest pemberitahuan impor disebutkan kontainer berisi kompor gas. Namun setelah diperiksa, ternyata berisi rokok. Rencananya ratusan karton rokok tersebut akan diselundupkan ke Surabaya melalui terminal peti kemas Pelabuhan Tanjung Perak. Kontainer dibawa dengan sebuah kapal dari Pelabuhan Shantou, China, dan tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Februari 2008. Headline News berikutnya akan kembali hadir satu jam mendatang. Sampai jumpa. Ketika dalam usianya yang masih remaja harus kehilangan kaki, diamputasi dua-duanya, bahannya habis semua. Kalau sekarang ini kalau buat ngegas Innova juga masih bisa. Enak sekali dia duduk sambil memangku kaki. Apa yang dilakukan Den Mas Sugeng ini? Ya waktu pertama kali ketemu sama Den